Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah donghua baru yang berjudul Sage Ancestor. Donghua ini bercerita tentang seorang tuan muda yang tidak ingin berlatih seni bela diri, sehingga membuatnya menjadi seorang pemuda yang lemah dan tidak bisa baku hantam. Hampir semua orang yang ada di istana meremehkan tuan muda tersebut karena tidak berlatih seni bela diri. Namun tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan dewa terkuat yang ada di langit, hingga pada akhirnya dia menjadi gagah sakti mandraguna dan tidak terkalahkan. Nah geng, kira-kira seperti itulah cerita singkat tentang donghua Sage Ancestor. Wokelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya leluhur umat manusia yang sangat kuat. Dia terlihat sedang berhadapan dengan iblis bayangan yang ingin menguasai langit dan bumi dan juga memimpin seluruh umat manusia. Namun leluhur umat manusia tidak membiarkan dan tidak mau dipimpin oleh si iblis bayangan, sehingga baku hantam di antara mereka terjadi. Setelah beberapa saat baku hantam, si iblis bayangan ingin memasuki portal teleportasi yang menuju alam manusia. Namun leluhur umat manusia tidak akan membiarkan si iblis bayangan memasukinya. Karena jika dia memasuki wilayah umat manusia, maka seluruh umat manusia pasti akan dibantai olehnya. Akan tetapi ternyata itu hanyalah tipuan belaka, karena tiba-tiba leluhur umat manusia kalah dan tangan si iblis berhasil menusuk tubuh dewa leluhur umat manusia. Pada akhirnya leluhur umat manusia menghilang dan berubah menjadi cahaya yang kemudian memasuki portal teleportasi. Pada saat ini di alam manusia terlihat sebuah kereta kuda yang dilapisi sebuah formasi diserang oleh beberapa orang penunggang kuda. Panah-panah yang dilepaskan oleh mereka tidak berhasil memasuki kereta kuda karena dilapisi oleh sebuah formasi yang sangat kuat. Bahkan seorang wanita yang ada di dalam kereta kuda dapat menyerang para penunggang kuda menggunakan formasi tersebut. Wanita tersebut bernama Sue Bingning dan ada beberapa orang lainnya yang ada di dalam kereta kuda tersebut. Sedangkan sopir kereta kuda bernama Su Kyuseng. Seorang pria yang ada di dalam kereta kuda nampak sangat ketakutan karena sepertinya mereka akan disergap dan bahkan mungkin akan dimatoikan. Kakaknya yang bernama Liu Hongyan memerintahkannya untuk tidak perlu takut karena dia pasti akan menjaganya. Pemuda tersebut adalah tuan muda yang akan menjadi MC kita yang bernama Luo Li. Mereka diserang kali ini sepertinya oleh orang-orang dalam yang ada di kerajaan Bei Sui. Sepertinya geng, di dalam kerajaan mereka ada seorang pengkhianat yang membocorkan perjalanan mereka kali ini. Sedangkan di luar, para praktisi penunggang kuda berhasil melewati kereta kuda tersebut. Mereka kemudian melemparkan sebuah tamang yang kemudian membuat kereta kuda harus terjungkal. Pemimpin penunggang kuda memerintahkan semua anak buahnya untuk mematuhikan seseorang yang sudah berada di ranah Dipin Master terlebih dahulu. Dengan cepat mereka pun kemudian menyerang, namun serangan tersebut berhasil diblokir oleh Liu Hongyan. Hongyan mengingatkan kepada mereka agar jangan macam-macam terhadap mereka yang merupakan anggota kerajaan Bei Sui. Namun pemimpin perampok tersebut tidak takut sedikit pun kepada kerajaan Bei Sui. Menurutnya yang dia takutkan di dunia ini hanyalah kerajaan Dayin dan Tianwu saja.
Beberapa saat kemudian semua anak buah bos penunggang kuda menyerang maju dan terjadilah baku hantam melawan Liu Hongyan. Tapi pada akhirnya Hongyan terdesak akibat diserang oleh seorang praktisi kuat lainnya. Beberapa orang anak buah bos penunggang kuda pun berkumpul dan sepertinya Hongyan menyerah dan tidak berani untuk melawan lagi kepada mereka. Di sisi lain, Luo Liu yang ketakutan kemudian maju berniat untuk menolong kakaknya. Tapi dengan kejam praktisi tersebut memukul MC kita hingga terlempar dan pingsan tak sadarkan diri. Luo Liu yang pingsan tak sadarkan diri tiba-tiba penglihatannya sudah berada di suatu tempat misterius. Dia melihat seorang praktisi kuat yang tidak dapat bergerak dan terhalang oleh cermin yang sangat besar. Tidak lama setelah itu muncullah arwah leluhur umat manusia di sana. Leluhur dewa umat manusia kemudian memberikan kekuatannya kepada Luo Li. Tiba-tiba dia yang pingsan tak sadarkan diri mengeluarkan cahaya energi yang sangat kuat dari dalam tubuhnya. Luo Li yang masih belum sadar akan dirinya tiba-tiba mematoikan semua orang penunggang kuda beserta bosnya. Namun pada akhirnya dia pingsan tak sadarkan diri. Hongyan yang melihat itu dia nampak sangat terkejut dan bingung dengan kejadian barusan. Tiba-tiba dia terbangun dan sudah berada di dalam kereta kuda beserta dengan kakaknya yaitu Hongyan. Namun Luo Li yang sekarang sudah banyak diperban karena terluka tiba-tiba lupa dengan kakaknya dan tidak ingat sedikit pun dengan dirinya. Bing Ning kemudian memeriksa dan dia berkata bahwa luka yang ada di dalam tubuh Luo Li tidak berbahaya karena tidak parah. Namun dia lupa ingatan karena sepertinya dia sempat terjatuh dan kepalanya terbentur. Singkat cerita, pada saat ini mereka berhenti di suatu tempat karena hari sudah larut malam. Luo Li kemudian bermeditasi dan berniat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena melihat bahwa Luo Li sekarang sedang bermeditasi. Padahal mereka tahu bahwa sebelumnya dia tidak pernah berlatih seni bela diri sedikit pun. Beberapa saat kemudian Bing Ning melihat bahwa Luo Li berhasil memasuki gerbang awal dalam berkultivasi. Hongyan juga dapat merasakan bahwa sepertinya itu merupakan teknik naga surgawi yang sulit untuk dikuasai oleh manusia biasa. Sedangkan saat ini ternyata penglihatan Luo Li berada di sebuah istana. Dia kemudian melewati gerbang pertama dalam istana tersebut. Dan ternyata tubuh Luo Li sekarang langsung mencapai ranah penempaan tubuh tingkat pertama. Tidak lama setelah itu dia juga berhasil menembus gerbang kedua pada istana tersebut. Dan sekarang tiba-tiba tubuh Luo Li berada di ranah penempaan tubuh tingkat kedua. Hongyan berharap jika Luo Li benar-benar menguasai teknik naga surgawi, maka kedepannya negara Beisui tidak akan mengalami nasib seperti saat ini. Nasib negara Beisui sekarang banyak sekali pengkhianat di dalamnya dan juga banyak yang merendahkan negara Beisui. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba tubuh Luo Li bergetar dan nampak sangat kesakitan. Bing Ning kemudian menyalurkan kekuatannya kepada Luo Li. Dia nampak sangat terkejut karena ternyata kekuatan internal Luo Li benar-benar sangat kuat. Sedangkan penglihatan Luo Li saat ini dia sedang mencoba untuk menerobos gerbang selanjutnya. Namun sepertinya dia nampak kesulitan untuk menerobos gerbang tersebut. Beberapa saat kemudian Hongyan dan Bing Ning terkejut karena Luo Li mencapai ranah tubuh tingkat ketiga. Dan dia sekarang kebal terhadap hawa dingin. Tidak lama setelah itu dia pun terbangun dari meditasinya. Singkat cerita akhirnya mereka pun sampai di istana Beisui. Mereka bertiga disambut oleh para pengawal istana tersebut. Karena Luo Li merupakan tuan muda dari kerajaan Beisui. Tapi Luo Li sedikit bingung dan nampak tidak percaya ternyata kediamannya di tempat ini. Dan ternyata geng sampai saat ini Luo Li masih belum ingat dengan masa lalunya. Setelah dia dirasuki oleh kekuatan dewa leluhur umat manusia, dia menjadi lupa siapakah dia sebenarnya. Seorang pengawal kemudian melaporkan bahwa Raja Xuanlong ingin bertemu dengan Hongyan. Singkat cerita, Ratu Hongyan pun telah berganti pakaian dan dia duduk di atas singgasana. Sedangkan tidak jauh dari tempat itu Raja Xuanlong memberi hormat kepadanya.
Ratu Hongyan kemudian bertanya apa maksud Raja Xuanlong ingin bertemu dengannya. Sedangkan tidak jauh dari tempat tersebut, Luo Li dan Bing Ning sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Luo Li bertanya siapakah orang yang sedang menghadap kepada kakaknya. Bing Ning berkata bahwa ada dua raja dengan marga yang berbeda di negara Bei Sui, yaitu Raja Xuanlong dan juga ayahnya dari Luo Li yang bernama Raja Nanli. Di sisi lain, Raja Xuanlong berkata bahwa dia adalah salah satu dari raja yang ada di negara Bei Sui. Dia mengusulkan agar keturunan raja dari Nanli, yaitu Luo Li, harus dihilangkan dan tidak boleh mewarisi gelar Raja Nanli. Karena menurutnya seorang raja harus memiliki kekuatan dan memiliki keterampilan seni bela diri. Sedangkan tuan muda Luo Li tidak berlatih sedikit pun tentang seni bela diri. Jika dia nantinya dijadikan raja, maka kemungkinan kerajaan Nanli akan lemah dan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Mendengar itu, Hongyan yang menjadi kakaknya nampak sangat marah dengan perkataan dari Raja Xuanlong yang meremehkan keluarganya. Tidak lama setelah itu datanglah Luo Li yang berkata agar Raja Xuanlong tidak perlu mengurusi kehidupan keluarganya. Di sisi lain, Raja Xuanlong nampak sedikit bingung dan terkejut karena terlihat sekarang Luo Li tenang dan tidak seperti dulu yang penakut. Ratu Hongyan kemudian berkata bahwa untuk memutuskan Luo Li berhak atau tidaknya menjadi raja bukan mereka yang memutuskannya. Namun 2 minggu lagi akan diadakan ujian maharaja. Jika Luo Li dapat lulus dalam ujian tersebut, maka dia pasti akan dinobatkan menjadi raja selanjutnya. Namun jika Luo Li gagal, maka akan dijadikan rakyat biasa. Mendengar itu, Raja Xuanlong nampak sangat gembira karena dia yakin bahwa Luo Li tidak akan lulus dalam ujian tersebut. Karena dia tahu selama ini Luo Li tidak pernah berlatih seni bela diri. Singkat cerita, pada saat ini terlihat Raja Xuanlong dan juga anaknya beserta kekasihnya sedang menunggangi kereta kuda. Chong Chan Yuan nampak gembira karena Luo Li akan mengikuti ujian maharaja. Dia nampak gembira karena dia yakin bahwa Luo Li akan kalah dan bahkan mungkin meninggoy dalam ujian tersebut. Karena selama ini dia tahu bahwa Luo Li tidak berlatih seni bela diri sedikit pun. Raja Xuanlong yang mendengar itu, dia memerintahkan anaknya untuk jangan meremehkan Luo Li meskipun dia tahu bahwa Luo Li adalah orang lemah. Chong Chan Yuan diperintahkan oleh ayahnya untuk bersiap karena raja selanjutnya akan jatuh ke tangan dirinya. Scene berpindah pada saat ini terlihat Bing Ning dan Luo Li sedang berhadapan satu sama lain. Bing Ning memberitahu bahwa ujian maharaja adalah warisan dari raja negara Bei Sui. Pada saat masih muda, raja terdahulu berhasil membuat negara Bei Sui memasuki 10 besar dari 800 negara. Namun ketika akan diangkat menjadi sang raja, tuan muda tiba-tiba sakit dan akhirnya meninggoy. Karena kerajaan terjadi kekosongan dan mulai saat itulah diadakan ujian maharaja untuk memilih siapa yang paling kuat yang nantinya akan memimpin negara Bei Sui. Bing Ning juga memberitahu bahwa kandidat paling kuat saat ini untuk menjadi raja adalah putra Raja Xuanlong bernama Chong Chan Yuan. Karena dia merupakan praktisi terbaik dan terkuat di negara Bei Sui. Tidak lama setelah itu, Bing Ning mengeluarkan mutiara naga untuk berlatih Luo Li. Pada akhirnya Luo Li memasuki mutiara naga tersebut dan langsung terkurung oleh sebuah lonceng. Beberapa saat kemudian muncullah naga raksasa yang akan menyerang kepada Luo Li. Namun pada akhirnya dia berhasil menyerang dan mengalahkan ular naga api tersebut. Bing Ning nampak sangat terkejut karena tiba-tiba keluar asap hitam dari dalam mutiara naga. Dengan cepat Bing Ning memasukkan energi formasinya ke dalam mutiara naga untuk membantu Luo Li. Sedangkan di tempat lain, seorang pelayan yang bernama Wu Tai Lai menghadap dan memberi hormat kepada tuan muda Luo Qing Xing. Di sisi lain, akhirnya Luo Li berhasil keluar dari mutiara naga karena telah selesai dari latihannya. Bing Ning sangat terkejut karena Luo Li dapat keluar masuk ke dalam mutiara tersebut tanpa bantuannya. Padahal seseorang yang ingin keluar dari mutiara naga harus dibantu oleh seseorang yang berada di ranah Dipin Master. Luo Li berkata bahwa dia bisa keluar berkat tangan kirinya yang memiliki kekuatan. Bing Ning yang mendengar itu, dia nampak masih belum percaya.
jika tangan kiri Luoli memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bing Ning kemudian menyerang menggunakan kekuatannya dan ternyata serangannya berhasil diblokir dan dihancurkan oleh Luoli. Pada akhirnya Bing Ning pun percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Muda Luoli. Pada saat ini terlihat Tuan Muda Luoli dan juga Bing Ning sedang ngobrol di pinggir danau. Bing Ning memberitahu bahwa Raja Xuanlong tidak suka kepada Ratu Hongyan dan Tuan Muda Luoli. Karena ketika sebelumnya Ratu Hongyan diangkat menjadi ratu, maka Raja Xuanlong selalu menentangnya. Dan sekarang Tuan Muda Luoli sebentar lagi akan diangkat menjadi raja. Sekarang Raja Xuanlong malah ingin menghilangkan status Tuan Muda dari Luoli. Agar mereka tidak terus-terusan dihina dan dianggap sebelah mata oleh Raja Xuanlong, maka Bing Ning bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Mendengar itu, Tuan Muda Luoli bertekad untuk lulus dalam ujian Maharaja yang akan segera diadakan. Karena dengan begitu Luoli akan menjadi raja dan semoga setelah itu Raja Xuanlong tidak merendahkan lagi keluarga mereka. Setelah sekian lama akhirnya ujian Maharaja pun akan segera dimulai. Pasukan Hongyan dan yang lainnya telah datang ke tempat tersebut. Tidak lama setelah itu pasukan Raja Xuanlong juga datang ke tempat itu untuk melihat ujian Maharaja. Ratu Hongyan kemudian berkata jika Luoli bisa melewati 3 level pertama dalam ujian tersebut, maka dia akan diangkat menjadi raja di negara Beisui. Namun tiba-tiba Raja Xuanlong berkata bahwa yang pantas menjadi raja dari keluarga Nanli bukan hanya Luoli seorang. Raja Xuanlong kemudian memanggil seseorang yang akan menjadi saingan Tuan Muda Luoli. Dan ternyata orang tersebut adalah Tuan Muda Luo Qixing yang merupakan anak dari selir Raja Nanli. Raja Xuanlong kemudian berkata bahwa dia merupakan keturunan Raja Nanli. Dan sekarang waktunya untuk mengumumkan hal ini kepada publik. Mendengar itu Hongyan sedikit kesal dan marah karena ternyata Raja Xuanlong berniat untuk menyingkirkan Luoli agar tidak menjadi raja dengan orang lain. Tidak lama setelah itu datanglah Wu Tailai yang membawa surat bukti bahwa Tuan Muda Luo Qixing merupakan keturunan Raja Nanli. Melihat itu Ratu Hongyan nampak semakin marah karena pengawalnya telah berkhianat dengan membela Raja Xuanlong. Tuan Muda Luoli kemudian maju dan berkata bahwa ternyata ada anak haram ingin bersaing memperebutkan tahta dengan anak kandungnya. Luo Qixing yang mendengar itu nampak sangat kesal dan marah karena Luoli sangat meremehkannya. Tidak lama setelah itu Raja Xuanlong berkata bahwa Luoli dan Luo Qixing akan mengikuti ujian Maharaja bersama-sama. Dan pemenang di antara mereka akan dinobatkan menjadi Raja Nanli. Mendengar itu Luoli pun tidak banyak bacot dan dia setuju jika Luo Qixing ingin mengikuti juga ujian Maharaja. Raja Xuanlong kemudian mengumumkan bahwa ujian Maharaja resmi dimulai. Pada saat ini terlihat Tuan Muda Luoli sudah berhadapan dengan Tuan Muda Luo Qixing dan mereka bersiap untuk mengikuti ujian Maharaja. Mereka kemudian berlari memasuki tempat ujian Maharaja yang telah disediakan. Rintangan pertama mereka berdua dicegat oleh hewan serigala yang sangat menakutkan. Namun dengan mudah Luoli berhasil mengalahkan serigala-serigala yang ada di sana. Melihat itu Raja Xuanlong dan Tuan Mudanya tidak menyangka ternyata Luoli memiliki kekuatan seni bela diri. Raja Xuanlong memperkirakan bahwa dia telah berlatih secara rahasia selama ini. Tuan Muda Chong Chan Yuan juga sangat terkejut mungkinkah selama ini Luoli berpura-pura lemah di hadapan mereka. Di sisi lain Luo Qixing dan Luoli dengan mudah mereka mengalahkan para binatang liar yang ada di dalam rintangan ujian Maharaja. Ratu Hongyan nampak sangat kecewa karena serigala yang menyerang kepada Luoli adalah serigala emas. Serigala emas jauh lebih kuat 2 kali lipat daripada serigala biasa yang menyerang Luo Qixing. Dan ternyata itu adalah perbuatan dari Raja Xuanlong yang telah berniat untuk mematoikan Tuan Muda Luoli.
Namun Bing Ning menenangkan Ratu Hong Yan karena dia sangat yakin bahwa Luo Li akan mampu melewati ujian Maharaja tersebut. Karena dia telah mengetahui kekuatan Luo Li yang sebenarnya. Sementara itu Luo Li terlihat masih terus baku hantam melawan serigala yang memiliki cakar racun. Semua penonton melihat itu nampak sangat terkejut karena ternyata serigala yang dilawan oleh Luo Li memiliki racun. Ratu Hong Yan yang melihat itu dia nampak sangat marah karena dia tahu bahwa ini semua adalah perbuatan dari Raja Xuan Long. Raja Xuan Long telah memasukkan beberapa serigala terkuat dan beracun untuk mematoikan Tuan Muda Luo Li. Namun meskipun serigala tersebut beracun tapi tidak berefek sama sekali kepada Luo Li. Dia terus baku hantam melawan serigala iblis dan pada akhirnya dia berhasil mengalahkan serigala-serigala tersebut. Di sisi lain ternyata Tuan Muda Luo Qixing juga telah berhasil mengalahkan serigala-serigala yang menjadi tantangannya. Namun serigala-serigala yang ada di wilayahnya adalah serigala-serigala biasa. Dia kemudian berteriak apakah Luo Li masih hidup sampai sekarang. Luo Li yang mendengar itu dia menjawab bahwa dia baik-baik saja dan tidak akan mungkin meninggoy oleh hewan serigala lemah seperti ini. Namun tidak lama setelah itu muncullah serigala yang nampak sangat kuat karena diselimuti oleh energi merah di sekujur tubuhnya. Luo Li yang melihat itu dia tidak takut sedikit pun terhadap serigala yang diselimuti energi merah. Dan setelah itu terjadilah baku hantam di antara mereka. Namun baru beberapa saat saja baku hantam Luo Li telah berhasil mengalahkan serigala yang diselimuti energi merah. Pada akhirnya dia berhasil memasuki pintu pertama dalam ujian Maharaja tersebut. Setelah memasuki ruangan pertama Luo Li melihat pedang-pedang yang sangat tajam di langit-langit ruangan tersebut. Tidak jauh dari sana rantai-rantai yang sangat kuat juga harus bisa dilewati oleh Luo Li. Luo Li kemudian berjalan perlahan dan berhati-hati namun tiba-tiba ujian yang kedua yaitu jaring jerat api muncul namun dengan sekuat tenaga Luo Li menahan jaring api tersebut dengan tangannya. Tuan Muda Chong Chan Yuan nampak sangat kesal dan marah karena ternyata selama ini Luo Li telah menyembunyikan kekuatannya. Raja Xuan Long juga nampak sangat kesal dan marah karena lagi dan lagi Luo Li dapat melewati ujian Maharaja tingkat pertama dan kedua. Di sisi lain Ratu Hong Yan nampak sangat kesal dan marah karena ujian yang diterima Luo Li jauh lebih sulit daripada Luo Qixing. Tapi Raja Xuan Long berkata bahwa jika Luo Li ingin menggantikan Raja Nanli maka dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Karena dengan begitu baru dia dapat dinobatkan menjadi raja selanjutnya. Sementara itu Tuan Muda Luo Li terus-menerus tergencet oleh jaring api yang terus-terusan keluar dari bawah dinding. Namun pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri dari seredan jaring-jaring api tersebut. Setelah keluar, dia pun berlari menuju ujian selanjutnya sambil diserang oleh pedang-pedang yang ada di atas langit papiliun tersebut. Ratu Hong Yan dan juga Bing Ning nampak sangat gembira karena dia dengan mudah dapat melewati ujian Maharaja yang pertama dan kedua. Sementara itu, Tuan Muda Luo Li berhasil memasuki ruangan ketiga yang akan menjadi ujian Maharaja level ketiga. Setelah berada di sana, dia melihat sebuah benda yang seperti robot berdiri di tengah-tengah ruangan. Tidak lama setelah itu tiba-tiba benda tersebut bercahaya dan mengeluarkan sebilah pedang yang langsung menebaskannya kepada Luo Li. Namun Luo Li berhasil menghindari serangan dari benda yang seperti robot tersebut. Tidak lama setelah itu muncul lagi beberapa makhluk seperti robot yang kemudian mendekati dan berniat untuk menyerang kepada Luo Li. Dengan sekuat tenaga Luo Li mencoba untuk memblokir dan menghindari serangan-serangan dari robot itu. Ratu Hong Yan nampak sangat kesal dan marah karena Raja Xuan Long telah menggunakan robot-robot tersebut tanpa sepengetahuannya. Sedangkan ujian yang diterima Luo Qixing nampak sangat mudah dan berbeda dengan yang diterima Luo Li yang nampak sangat sulit. Mendengar itu Raja Xuan Long tidak menjawab dan yang menjawab adalah Tuan Muda Chong Chan Yuan. Dia berkata bahwa selama ini Luo Li berada di bawah pelatihan Raja Nanli. Sedangkan Luo Qixing berlatih sendirian di tempat keluarganya. Jadi mereka meningkatkan ujian untuk Luo Li semakin sulit agar ujian Maharaja kali ini menjadi adil. Mendengar itu Ratu Hong Yan nampak sangat kesal dan marah kepada mereka yang telah berbuat curang.
Namun Bing Ning kemudian berkata perlahan agar Ratu Hong Yan tidak perlu khawatir dengan Luo Li, karena kemarin Luo Li telah menembus penempaan tubuh tingkat keempat. Pada saat ini Tuan Muda Luo Li terlihat masih baku hantam melawan robot-robot yang ada dalam ujian ketiga. Hingga pada akhirnya robot-robot tersebut hancur karena beradu dengan mereka sendiri. Dan setelah itu Luo Li kembali berjalan lagi. Di sisi lain Ratu Hong Yan berkata bahwa penerus Raja Nan Li selanjutnya tetap akan jatuh ke tangan Luo Li. Namun Raja Xuanlong berkata bahwa Luo Li tidak akan pernah bisa menjadi raja karena dia tidak dapat melewati ujian ketiga. Tapi tidak lama setelah itu Tuan Muda Chong Chan Yuan berkata bahwa saat ini Luo Li telah melewati ujian ketiga dan menuju ujian keempat. Luo Li kemudian berlari dan memasuki ruangan selanjutnya. Namun dia sangat terkejut karena tiba-tiba dia kembali ke ruangan sebelumnya dan terus-menerus seperti itu. Setelah sekian lama Luo Li teringat dengan perkataan dari Bing Ning bahwa selama 100 tahun tidak pernah ada orang yang dapat melewati ujian Maharaja keempat. Luo Li memperkirakan bahwa ini semua hanyalah ilusi. Dia kemudian menggunakan kekuatan tangan kirinya dan pada akhirnya dia pun berhasil menghancurkan ilusi tersebut. Setelah itu dia pun memasuki pintu ruangan lainnya dan tiba-tiba sudah berada di suatu tempat. Dia sangat terkejut karena di sana terdapat kristal yang dipenuhi dengan cahaya energi spiritual. Tiba-tiba kristal tersebut berkata bahwa orang yang dapat memasuki tempat ini akan mendapatkan warisannya. Dan juga orang tersebut akan menjadi pelayan Raja Bei Sui selamanya. Mendengar itu Luo Li sangat terkejut dan kemudian dia mundur beberapa langkah. Namun tiba-tiba cahaya dari langit muncul dan menimpa tubuh Luo Li. Semua orang yang ada di luar ujian juga dapat melihat cahaya tersebut. Raja Xuanlong dan juga anaknya nampak gembira karena menurutnya Luo Li pasti akan segera meninggoy. Sementara itu Tuan Muda Luo Li penglihatannya tiba-tiba berada di suatu kolam warisan yang sangat misterius. Dia terlihat sangat bingung dan tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan di hadapannya berdiri energi kekuatan Maharaja Kerajaan Bei Sui yang terlihat sangat kuat. Cahaya energi tersebut berkata bahwa Luo Li akan mewarisi kekuatannya dan mengabdi selama hidupnya kepada Raja Bei Sui. Namun di sisi lain Tuan Muda Luo Li tetap menolak warisan tersebut karena dia tidak mau mengabdi kepada Raja Bei Sui. Luo Li berkata bahwa dia ingin bebas dan tidak mau mengabdi atau bekerja kepada siapapun. Cahaya energi spiritual Maharaja yang mendengar itu dia nampak sangat marah dan mengeluarkan energi spiritualnya. Luo Li berusaha menghindari namun pada akhirnya dia tertancap energi yang sangat kuat dan tidak bisa bergerak lagi. Tidak lama setelah itu energi spiritual yang sangat kuat dari langit menimpa kepada Luo Li. Cahaya energi spiritual Maharaja berkata bahwa Luo Li akan menjadi Raja Bei Sui selanjutnya. Dia kemudian mencoba menekan kekuatan Luo Li dan berniat untuk memasuki tubuhnya. Namun pada akhirnya tiba-tiba kekuatan Luo Li meningkat dan berhasil menghancurkan kekuatan energi Maharaja yang mencoba mengurungnya. Hingga pada akhirnya Luo Li berhasil keluar dari kolam warisan Maharaja. Dia tidak menyangka ternyata warisan Maharaja hanyalah energi spiritual Maharaja yang mencoba untuk mencuci otak dan mengendalikannya. Tiba-tiba di hadapannya muncul sebuah token yang bercahaya yang kemudian diambil oleh Luo Li. Dia sedikit terkejut dan tidak menyangka ternyata itu adalah token Maharaja yang melambangkan status tinggi di Kerajaan Bei Sui. Selain itu, dia juga mendapatkan cincin iblis di tempat tersebut. Setelah itu, Luo Li juga menemukan mutiara yang terlihat sangat bagus. Dia pun kemudian menyimpan semua benda tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Pada akhirnya, Luo Li keluar dan dia berdiri menunjukkan token Maharaja. Dia berkata bahwa sekarang dia telah berhasil menyelesaikan semua tantangan ujian Maharaja. Mendengar itu semua orang yang ada di sana nampak sangat gembira dengan keberhasilan Tuan Muda Luo Li. Tapi di sisi lain Raja Xuanlong terlihat sangat kecewa dan dia berkata bahwa untuk mendapatkan gelar Raja Ganda dia harus mencapai ranah hati surgawi terlebih dahulu. Sedangkan Luo Li saat ini masih berada di ranah penempaan tubuh. Namun Ratu Hong Yan berkata bahwa meskipun Luo Li ranahnya masih rendah tapi dia telah berhasil menyelesaikan ujian Maharaja. Yang berarti dia sekarang berhak mendapatkan gelar Raja Ganda.
Mendengar itu, semua prajurit yang ada di sana bersorak gembira dengan keberhasilan tuan muda mereka. Wu Tailai yang sebelumnya berkhianat kepada tuan muda sekarang memohon ampun kepada Luoli. Luoli yang mendengar itu dia sedikit kesal karena sebelumnya Wu Tailai yang satu-satunya orang mengetahui rahasia raja malah membocorkan kepada orang lain rahasia tersebut. Luoli kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa Wu Tailai dan memenjarakannya. Mendengar itu Wu Tailai berterima kasih kepada tuan muda karena meskipun dia dipenjara tapi keamanannya akan sangat terjaga. Setelah itu Raja Xuanlong pergi dari sana dengan hati dipenuhi rasa kecewa. Bing Ning kemudian mengucapkan selamat kepada Luoli yang telah berhasil menyelesaikan ujian maharaja. Tiba-tiba terdengar suara Luo Qixing yang menanyakan di manakah harta yang ditinggalkan Maharaja Bei Sui sebelumnya. Karena dia tidak tahu kalau harta tersebut telah diambil dan ujian maharaja juga telah diselesaikan oleh Luoli. Luoli kemudian berkata bahwa ujian maharaja telah berhasil diselesaikan olehnya. Singkat cerita, pada saat ini Luoli, Hongyan, dan Bingning sudah berada di dalam ruangan pavilion yang ada di Istana Nanli. Hongyan berkata bahwa dia telah memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membersihkan istana kerajaan Bei Sui. Dan mulai hari ini Luoli bisa pergi ke sana karena telah dinobatkan menjadi raja ganda. Namun untuk sementara waktu Luoli tidak ingin pergi ke sana karena sudah nyaman berada di Istana Nanli. Hongyan kemudian berkata lagi bahwa dia telah mengirimkan hadiah ke kediaman Luoli. Hadiah tersebut merupakan hadiah untuk Luoli karena telah berhasil melewati ujian maharaja. Tidak lama setelah itu Luoli mengeluarkan sebuah mutiara yang dia temukan sebelumnya pada ujian maharaja. Bing Ning mengambil mutiara dan dia nampak sangat terkejut karena mutiara tersebut merupakan mutiara momentum dunia. Bing Ning berkata bahwa Raja Bei Sui sebelumnya telah mencurahkan pemahamannya ke dalam mutiara tersebut. Dia berharap agar nantinya mutiara tersebut dapat dipahami oleh seseorang untuk mempercepat kultivasinya. Jika nanti Luoli dapat memahami isi dari mutiara tersebut maka akan menguntungkan untuk Luoli. Kemudian setelah itu Luoli bercerita panjang lebar kepada mereka berdua. Namun Mimin tidak mengetahui apa yang sedang Luoli ceritakan. Setelah bercerita panjang lebar, Hongyan berkata bahwa dia sangat menyukai cerita dari Luoli. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi dari tempat atau ruangan Luoli. Pada saat ini di tempat Raja Xuanlong terlihat tuan muda Chong Chan Yuan dan juga Raja Xuanlong nampak sangat kesal dan marah. Karena mereka tidak menyangka bahwa pemenang kompetisi ujian maharaja adalah Luoli. Tidak lama setelah itu seorang pelayan membawa beberapa cangkir air panas namun tiba-tiba secangkir air panas tersebut tumpah kepada tuan muda Chong Chan Yuan. Sehingga tuan muda Chong Chan Yuan menjadi sangat kesal dan marah. Pelayan tersebut segera meminta maaf kepada tuan muda Chong Chan Yuan. Raja Xuanlong kemudian memerintahkan pelayannya untuk segera keluar dari tempat tersebut. Raja Xuanlong dan tuan muda terlihat masih nampak sangat kesal karena merasa mereka telah ditipu. Sebelumnya mereka mengira bahwa Luoli adalah orang lemah yang tidak memiliki kemampuan seni bela diri. Namun ternyata tidak disangka-sangka Luoli sangat kuat dan bahkan menjadi juara dalam ujian maharaja. Pada saat ini Luoli sedang berkultivasi untuk berlatih meningkatkan kekuatannya. Sedangkan jiwanya berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan hujan salju. Ternyata dia berkultivasi menggunakan sebuah mutiara yang dia dapatkan dari ujian maharaja sebelumnya. Dan jiwanya dapat memasuki mutiara tersebut. Di dalam mutiara yang dipenuhi dengan salju Luoli berusaha dengan sekuat tenaga berjalan untuk melihat-lihat keadaan di sana. Sambil dia berlatih agar kemampuannya dalam seni bela diri menjadi lebih baik atau lebih kuat. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya yang berada di balik sebuah gunung. Luoli yang melihat itu dia bertekad untuk segera pergi melihat cahaya tersebut. Xin berpindah ke tempat keluarga Xuanlong. Raja Xuanlong bertekad ingin menyingkirkan mata-mata yang telah dia masukkan ke dalam kerajaan Nanli. Mendengar itu, tuan muda Chong Chan Yuan sangat bingung dengan keputusan dari ayahnya.
Padahal mata-mata tersebut dimasukkan oleh mereka secara rahasia ke dalam kerajaan Nanli, namun sekarang mereka harus menyingkirkannya. Raja Xuanlong berkata itu karena mata-mata yang telah mereka masukkan sebelumnya telah berbohong kepada mereka. Karena yang sebenarnya ternyata Luoli memiliki kemampuan seni bela diri yang berarti selama ini dia telah berlatih. Sedangkan sebelumnya Raja Nanli memberikan jabatannya kepada Hongyan adalah untuk sementara waktu. Yang berarti sebentar lagi Ratu Hongyan akan memberikan jabatan rajanya kepada pemilik aslinya yaitu Luoli. Karena sekarang Luoli telah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menerima jabatan dari ayahnya yaitu sebagai Raja Nanli. Selain itu dia juga akan menjadi Raja Besui yang berarti dia memiliki julukan sebagai Raja Ganda. Sebelum itu terjadi, Raja Xuanlong ingin menyingkirkan terlebih dahulu Luoli agar tidak jadi raja. Mendengar itu, Tuan Muda Chong Chan Yuan memiliki cara untuk menyingkirkan Luoli. Karena dia teringat kepada seseorang yang bernama Gao Chuang. Pada saat ini, Luoli terus berusaha untuk menaiki gunung yang ada di hadapannya. Karena dia ingin sekali mencapai cahaya yang ada di puncak gunung tersebut. Dengan sekuat tenaga, dia pun terus merangkak menaiki tebing yang sangat curam. Tidak lama setelah itu terdengar dan terlihat sebuah petir menyambar di atas langit. Dan sepertinya cuaca di sana tidak baik-baik saja dan semakin menakutkan. Setelah sangat lama menaiki tebing gunung yang curam, tiba-tiba cuaca menjadi cerah seperti biasanya. Bahkan di atas gunung terlihat sebuah pelangi yang sangat indah. Melihat itu, Luoli semakin bersemangat dan ingin segera mencapai puncak gunung misterius. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena tiba-tiba... Tiba-tiba cuaca mendung lagi dan kilatan petir terus menyambar puncak gunung yang dinaiki Luoli. Angin juga semakin besar namun Luoli tetap tidak ingin menyerah. Meskipun sekarang dia telah merasakan kelelahan akibat menaiki gunung misterius. Hingga pada akhirnya dia pun terjatuh dan tidak sampai ke puncak gunung tersebut. Luoli yang terjatuh akhirnya dapat meraih sebuah rotan yang ada di tebing gunung tersebut. Sehingga dia tidak terjatuh dan berhasil selamat. Dia terus berusaha menaiki kembali tebing gunung itu. Hingga pada akhirnya dia pun sampai di puncak gunung misterius. Baru beberapa saat saja berjalan, tiba-tiba muncul arwah Raja Besui yang merupakan pemilik mutiara. Arwah Raja Besui tidak ingin membiarkan Luoli mencapai puncak gunung salju. Sehingga dia pun menyerang menggunakan kekuatannya dan berniat untuk mematoikan Luoli. Tapi di sisi lain Luoli tidak ingin meninggoy begitu saja, dia pun segera mengekstrak kekuatannya. Hingga pada akhirnya arwah Raja Besui hancur dan menghilang akibat kalah beradu kekuatan dengan Luoli. Setelah kekalahan arwah Raja Besui, tiba-tiba mutiara retak dan tiang yang ada di istana berubah warna. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita berjalan dan mendekati pintu pavilion kepala pelayan Wu. Wanita itu berkata bahwa Raja Xuanlong memintanya untuk mengirimkan pesan untuk pelayan Wu. Singkat cerita, keesokan harinya di tempat Luoli tiba-tiba didatangi oleh Ratu Hongyan. Hongyan nampak sangat terkejut karena hanya dalam waktu satu malam Luoli telah mencapai penempaan tubuh tingkat kelima. Hongyan kemudian memberikan sebuah hadiah yang ditinggalkan oleh ayah Luoli untuknya. Hadiah tersebut adalah sebuah busur panah yang bernama Busur Inferno. Luoli pun berterima kasih kepada Ratu Hongyan dan menerima hadiah Busur Inferno tersebut. Tidak lama setelah itu Ratu Hongyan juga memberikan sebuah hadiah yaitu Liontin Giok Chenayang. Singkat cerita, pada saat ini Luoli telah bertemu dengan Bing Ning dan memberikan Liontin Giok Chenayang kepada Bing Ning. Bing Ning berkata bahwa Liontin Giok Chenayang merupakan benda yang berasal dari klan naga. Beberapa saat kemudian Bing Ning mengeluarkan sebuah botol dan memerintahkan Luoli untuk menyalurkan energi ke Liontin Giok. Karena dengan begitu Luoli akan dapat memasuki alam spiritual naga. Luoli kemudian menyalurkan energinya dan mengucurkan cairan yang diberikan oleh Bing Ning. Tiba-tiba Giok Chenayang bercahaya dan Luoli menghilang memasuki alam spiritual naga. Pada saat ini Luoli yang sudah berada di alam spiritual naga tiba-tiba tampilannya berubah.
dan dia menggunakan sebuah topeng yang sangat aneh. Dan ternyata orang-orang yang ada di alam spiritual naga sebagiannya banyak yang menggunakan topeng. Luoli kemudian berjalan untuk mengelilingi dan melihat-lihat keadaan di sana. Setelah beberapa saat berjalan, Luoli tiba-tiba dicegat oleh seorang wanita dan beberapa anak buahnya. Wanita tersebut bernama Long Yanran yang nampak sangat kesal karena ada tanda naga di selangkangan Luoli. Menurutnya itu adalah kejahatan serius dan harus diberi hukuman karena orang asing menggunakan lambang naga. Luoli yang mendengar itu dia berkata bahwa ini adalah salah paham karena itu bukan lambang naga melainkan lambang ikan mas. Tapi tetap saja wanita tersebut akan menghukum Luoli. Long Yanran kemudian maju dan berkata bahwa dia tidak menyangka Liontin Giok Cena yang akan diberikan kepada orang lemah seperti Luoli. Luoli sangat terkejut karena mereka tahu tentang Liontin Giok Cena yang diberikan oleh kakaknya yaitu Hong Yan. Long Yanran merupakan putri ketiga dari klan naga empat laut. Dan ternyata sebelumnya Ratu Hong Yan telah memohon meminta Liontin Giok Cena yang kepada Long Yanran. Sehingga saat ini Luoli dapat memasuki alam spiritual naga. Long Yanran kemudian menantang Luoli untuk baku hantam di atas arena. Luoli pun yang disebut lemah oleh Long Yanran menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, mereka berdua telah berhadapan di atas arena untuk baku hantam. Para rakyat klan naga terkejut karena ada orang yang berani melawan Tuan Putri Long Yanran. Beberapa saat kemudian Luoli memperkenalkan dirinya bernama Long Jai Daxia. Dan pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun resmi dimulai. Long Yanran segera mengekstrak kekuatannya dan setelah itu dia pun menyerang namun berhasil diblokir dan dikalahkan oleh Long Jai Daxia. Para rakyat klan naga yang melihat pertarungan tersebut mereka semakin terkejut. Karena hanya dengan satu pukulan saja Long Jai Daxia berhasil mengalahkan putri Long Yanran. Tidak lama setelah itu terdengar suara yang mengumumkan bahwa pemenang pada pertarungan tersebut adalah Long Jai Daxia. Dia langsung mendapatkan rekor satu pertempuran dan satu kemenangan serta nol kekalahan. Dua orang tetua yang menyaksikan pertarungan tersebut mereka memperkirakan bahwa Long Jai Daxia bukanlah tandingan bagi Long Yanran. Karena Long Jai Daxia benar-benar sangat kuat bahkan putri pun berhasil dikalahkan hanya dengan satu gerakan saja. Sedangkan di atas arena beberapa saat kemudian muncul kembali putri Long Yanran dan kembali menantang Long Jai Daxia alias Luoli untuk baku hantam lagi. Tidak lama setelah itu putri Long Yanran segera mengekstrak kekuatannya. Dan setelah itu terjadi lagi baku hantam di antara mereka berdua. Beberapa saat kemudian Putri Long Yanran mengeluarkan sebuah teknik naga rahasia. Long Yanran nampak pede bahwa dia akan memenangkan pertarungan tersebut dengan teknik rahasia klan naganya. Namun ternyata Long Jai Daxia juga bisa mengeluarkan teknik rahasia klan naga. Sehingga pada akhirnya Putri Long Yanran harus kembali kalah di tangan Long Jai Daxia. Setelah itu terdengar lagi suara yang berkata bahwa pemenang baku hantam kali ini adalah Long Jai Daxia. Dia berhasil memenangkan 2 pertandingan dan 0 kekalahan. Singkat cerita, pertarungan pun telah memasuki 9 putaran. Dan selama 9 putaran tersebut Long Jai Daxia alias Luoli memenangkan semua pertarungan. Sedangkan Putri Long Yanran tidak pernah menang sekalipun. Tetua Long Dou Hai sangat terkejut karena Long Jai Daxia bisa menggunakan tinju Raja Naga bertarungnya. Padahal tinju Raja Naga adalah sebuah teknik rahasia milik klan naganya. Beberapa saat kemudian muncul kembali Putri Long Yanran untuk baku hantam dengan Long Jai Daxia pada putaran yang terakhir yaitu putaran ke-10. Pada putaran kali ini Putri terlihat sangat berambisi sekali untuk memenangkan pertarungan dengan Long Jai Daxia. Karena sebelumnya dia tidak pernah menang sekalipun melawan Long Jai Daxia. Tuan Putri langsung mengeluarkan senjatanya yaitu sebuah tombak yang sangat kuat. Long Jai Daxia alias Luoli sedikit terkejut dengan tombak yang dimiliki Tuan Putri yang pasti sangat kuat. Long Jai Daxia kemudian mengeluarkan busur Inferno pemberian dari Hong Yan yang merupakan warisan dari ayahnya. Tapi pada akhirnya Long Jai Daxia berhasil mengalahkan Tuan Putri menggunakan busur ajaibnya. Tiba-tiba suara terdengar yang mengumumkan bahwa pemenang dalam baku hantam barusan adalah Long Jai Daxia. Dia mendapatkan rekor 10 kemenangan dan 0 kekalahan.
Semua klan naga yang ada di sana sangat terkejut karena Long Jai Daxia 10 kali mengalahkan putri Long Yanran. Sebagai hadiah kemenangannya, Luoli atau Long Jai Daxia pun mendapatkan sebotol darah naga tirani. Tidak lama setelah itu, putri Long Yanran muncul di antara para penonton di luar arena. Dia memberikan tantangan kepada Long Jai Daxia untuk bisa mengalahkan petarung selanjutnya, yaitu Long Nu. Jika Long Jai Daxia dapat mengalahkannya, maka ia akan memberikan sebotol darah naga tirani lainnya. Mendengar itu, Long Jai Daxia menerima tantangan dari Tuan Putri Long Yanran. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemuda klan naga yang bernama Long Nu. Long Nu merupakan petarung yang pernah mendapatkan rekor 271 kemenangan secara berturut-turut di klan naga. Jika Long Nu bisa memenangkan pertarungan ini, maka dia akan diberi 3 botol darah naga tirani oleh Tuan Putri Long Yanran. Singkat cerita, akhirnya Long Nu muncul di tengah-tengah arena dan berhadapan dengan Long Jai Daxia. Tidak lama setelah itu pertarungan di antara mereka pun terjadi. Seorang tetua yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena Long Jai Daxia mampu mengimbangi Long Nu. Sementara itu di tempat lain, Bing Ning terus bermeditasi dan menunggu kemunculan kembali Luoli dari dalam token giok. Beberapa saat kemudian datanglah Ratu Hongyan menghampiri Bing Ning sehingga dia bangun dari meditasinya. Ratu Hongyan kemudian menanyakan keadaan Luoli yang memasuki alam spiritual naga. Bing Ning kemudian berkata bahwa dia tidak mengetahui apa yang terjadi di alam spiritual naga menimpa kepada Luoli. Bing Ning kemudian bertanya kenapa Ratu Hongyan memberikan Liontin Giok Cenayang kepada Luoli. Ratu Hongyan memberikan Liontin Giok agar Luoli bisa secepatnya menjadi kuat dan menjadi Raja Beisui. Sementara di alam spiritual naga terlihat pertarungan di antara keduanya masih sangat seimbang. Bahkan Long Nu sangat terkejut karena ternyata kekuatan Long Jai Daxia benar-benar sangat kuat. Setelah itu Long Nu mengekstrak kekuatannya dan berniat untuk menggunakan jurus guntur momentum dunia. Para penonton dan juga Tuan Putri Long Yanran sangat terkejut karena itu merupakan teknik terkuat di klan naga, yaitu guntur momentum dunia. Sementara di sisi lain, Long Jai Daxia juga mengeluarkan sebuah jurus gunung momentum dunia. Long Nu yang melihat itu, dia sangat terkejut karena ternyata Long Jai Daxia juga dapat menguasai teknik momentum dunia. Dan setelah itu energi naga keduanya beradu di tengah-tengah arena. Hingga pada akhirnya Long Nu pun harus kalah di tangan Long Jai Daxia. Beberapa saat kemudian suara terdengar yang mengumumkan bahwa Long Jai Daxia adalah pemenangnya. Dia telah melakukan 11 pertandingan dan 11 kali mendapatkan kemenangan. Semua orang yang ada di klan naga nampak sangat terkejut karena ada orang baru yang benar-benar sangat kuat. Kedua tetua juga sangat kaget, namun mereka berdua tidak mengetahui dari mana berasal Long Jai Daxia. Namun mereka memperkirakan bahwa setelah ini Long Jai Daxia pasti akan terkenal di wilayah alam roh naga. Dan mungkin dia akan terkenal ke seluruh benua Yanhuang. Seorang tetua kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera meneliti dan mencari identitas Long Jai Daxia. Singkat cerita, Putri Long Yanran menemui gurunya bernama Long Douhai. Tuan Putri memuji kehebatan Long Jai Daxia yang memiliki kemampuan seni bela diri luar biasa. Long Douhai sangat kecewa kepada Putri Long Yanran yang telah memberikan Liontin Giok Cenayang kepada manusia. Namun Putri Long Yanran juga memiliki hak untuk memberikan Liontin Giok Cenayang kepada siapapun. Dan setelah itu dia pun pergi dari tempat tersebut. Sementara di dunia nyata, akhirnya Long Jai Daxia alias Luoli telah kembali. Dia sangat terkejut karena ternyata Bing Ning sudah tidak ada di sana menunggunya. Tiba-tiba muncullah sebuah surat yang melayang di udara, pemberian dari Bing Ning. Di dalam surat tersebut berkata bahwa Bing Ning memohon maaf karena dia harus meninggalkannya. Di dalam surat tersebut juga berkata agar Luoli jangan pernah mengungkapkan identitasnya di alam roh naga. Dan seseorang yang bernama Su Chiu Sang sekarang telah menunggunya di aula utama. Singkat cerita, akhirnya Luoli bertemu dengan pemuda yang bernama Su Chiu Sang. Chiu Sang kemudian memberikan token giok kepada Luoli. Token tersebut merupakan token identitas Papilun Xiaoyao yang diberikan oleh Wu Tai Lai untuk Luoli.
Tidak lama setelah itu datanglah Bing Ning yang langsung berkata bahwa itu adalah token naga perak kebebasan. Papilyun Xiaoyao memang selalu melelang harta karun dan berhubungan baik dengan berbagai kerajaan. Tapi sebenarnya menurut Bing Ning, Papilyun Xiaoyao telah mengendalikan lebih dari 20 negara. Dan sepertinya mereka ingin menjadikan raja di atas kerajaan yang lainnya. Mendengar itu, Luo Li sedikit ragu mendapatkan token giok Papilyun Xiaoyao dari Wu Tailai. Dia memperkirakan sepertinya Wu Tailai dan Papilyun Xiaoyao memiliki tujuan lain sehingga mereka memberikan token giok kepada Luo Li. Mendengar itu, Bing Ning berkata lagi bahwa token naga perak kebebasan dapat menjaga keselamatan hidup pemiliknya. Papilyun Xiaoyao akan melindungi Luo Li dari berbagai bahaya nantinya. Mendengar itu, Luo Li menjadi sangat bingung kenapa pegawainya Wu Tailai malah memberikan benda tersebut untuk dirinya. Padahal seharusnya Wu Tailai menyimpan token giok tersebut untuk dirinya sendiri agar terjaga dari serangan musuh-musuhnya. Namun pada akhirnya Luo Li tidak banyak mikir lagi dengan perkara tersebut. Dia kemudian mengucurkan setetes darah naga kepada token yang sekarang telah menjadi miliknya. Setelah token giok melayang, Luo Li pun menuliskan namanya pada token giok agar giok tersebut menjadi miliknya. Tidak lama setelah itu, token giok bercahaya yang menandakan bahwa sekarang token giok telah mengakui Luo Li sebagai pemiliknya. Beberapa saat kemudian, Bing Ning dan Luo Li pergi dari tempat itu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah papilyun harta karun, yaitu Papilyun Xiaoyao. Sesampainya di sana, mereka berdua dipersilahkan oleh pelayan papilyun untuk melihat-lihat benda yang mereka inginkan. Mereka berdua pun berjalan-jalan dan melihat-lihat benda-benda yang ada di sana. Luo Li dan Bing Ning sangat kagum karena di sana banyak sekali benda berharga. Hingga pada akhirnya Luo Li tertarik dengan sebuah benda aneh yang mengeluarkan sedikit cahaya. Ketika melihat cahaya tersebut, tiba-tiba penglihatannya berubah dan dapat melihat peperangan yang sangat luar biasa. Di dalam penglihatan Luo Li terjadi peperangan yang sangat kejam dan menakutkan. Tapi pada akhirnya penglihatan Luo Li kembali seperti biasanya. Dia kemudian menceritakan penglihatannya barusan melihat peperangan yang sangat menakutkan kepada Bing Ning. Bing Ning berkata bahwa benda yang ada di dalam toples itu adalah darah gajah perang bintang. Luo Li pun pada akhirnya membeli darah gajah perang bintang karena menurutnya benda itu seperti menyimpan rahasia yang sangat luar biasa. Tapi tidak lama setelah itu datanglah seorang tetua yang diikuti oleh banyak pengawalnya memasuki Papilyun Xiaoyao. Bing Ning sangat terkejut karena itu merupakan tetua sekte kedua. Tetua sekte kedua kemudian berkata bahwa pangeran muda Luo Li telah membunuh seorang wanita dari dewan tetua sekte. Sehingga kedatangannya kali ini adalah untuk menangkap dan memenjarakan Luo Li dan Bing Ning. Bing Ning yang mendengar itu, dia berkata bahwa Luo Li tidak pernah membunuh siapapun. Luo Li kemudian mengeluarkan token giok Papilyun Xiaoyao untuk meminta bantuan. Seorang pelayan Papilyun Xiaoyao yang melihat itu, dia pun segera memberi hormat dan pergi untuk meminta bantuan kepada pemimpin mereka. Sepertinya pelayan Papilyun Xiaoyao akan meminta bantuan kepada pemimpin Papilyun agar bisa melepaskan Luo Li dari tetua sekte kedua. Tapi tetua sekte kedua tidak takut sedikit pun dengan Papilyun Xiaoyao. Dengan kekuatannya, dia berhasil merebut token giok milik Luo Li dan menginjaknya. Luo Li sedikit bingung karena orang-orang Papilyun Xiaoyao tidak kunjung muncul untuk membantunya. Pada akhirnya Luo Li pun berkata bahwa dia akan ikut bersama dengan tetua sekte kedua untuk membuktikan apakah Luo Li benar-benar bersalah dalam hal ini. Bing Ning yang mendengar itu, dia sedikit ketakutan dan memerintahkan Luo Li untuk jangan ikut bersama dengan mereka. Akan tetapi Luo Li meyakinkan kepada Bing Ning bahwa dia akan baik-baik saja. Namun pada akhirnya tetua sekte kedua memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Luo Li dan Bing Ning. Karena Bing Ning merupakan teman bagi Luo Li. Sebelum pergi, seorang praktisi menyegel kekuatan mereka berdua dengan energi hitam miliknya agar tidak memberontak. Dan setelah itu mereka pun membawa pergi Luo Li dan Bing Ning dari tempat Papilyun Xiaoyao. Singkat cerita, mereka sudah berada di suatu tempat dan dibawa oleh pasukan tetua sekte kedua. Luo Li dapat merasakan bahwa kekuatannya ditekan oleh seorang Dipin Master yang merupakan anak buah tetua sekte kedua.
dan akhirnya mereka pun sampai di depan penjara di dalam gua yang sangat menakutkan. Tidak lama setelah itu penjara terbuka dengan sendirinya. Tetua sekte kedua pun segera memasukkan mereka berdua ke dalam penjara yang dipenuhi dengan hawa dingin. Bing Ning nampak sangat kesal dan dia berjanji bahwa ketika dia keluar nantinya akan melaporkan kejadian ini kepada Ratu Hongyan. Karena tetua sekte kedua telah menangkap orang yang tidak bersalah yaitu Luo Li dan Bing Ning. Beberapa saat kemudian pintu penjara tertutup dengan sendirinya dan mereka berdua tidak bisa keluar. Luo Li baru pertama ini memasuki penjara pemurni iblis. Dan ternyata penjara pemurni iblis memiliki suhu yang sangat dingin mengerikan. Bing Ning dan Luo Li sangat kesal karena mereka menempatkan mereka berdua di dalam penjara penghuni iblis yang sangat dingin dan mengerikan. Akan tetapi mereka berdua harus tetap menjalaninya dan bersabar dengan keadaan yang sangat dingin di dalam penjara. Luo Li kemudian menenangkan Bing Ning dan dia berkata bahwa jika Hongyan telah mengetahui perkara ini pasti dia akan segera menyelamatkan mereka berdua. Tidak lama setelah itu Bing Ning teringat dengan kekuatan tangan kiri Luo Li. Apakah tangan kiri Luo Li dapat menghilangkan energi yang menekan kekuatan mereka berdua? Luo Li pun mencoba mengekstrak kekuatan yang ada di lengan kirinya. Tapi ternyata dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan tangan kirinya karena energi yang menekan kekuatan Luo Li jauh lebih kuat. Beberapa saat kemudian Luo Li berniat untuk menghancurkan pintu penjara yang mengurung mereka. Akan tetapi, ternyata pintu penjara sangat kuat dan tidak bisa ditembus oleh kekuatan biasa. Sepertinya kekuatan mereka harus kembali terlebih dahulu dan baru setelah itu Luo Li dapat menghancurkan pintu penjara. Karena tidak kunjung bisa membuka pintu, mereka berdua pun kemudian berjalan untuk menelusuri gua penjara. Sementara itu di tempat lain pemuda yang bernama Jiang Yuan dan juga Gao tertawa gembira dan merayakan kemenangan mereka. Karena mereka telah berhasil memenjarakan Luo Li dan Bing Ning yang merupakan penerus kerajaan Bei Sui. Karena dengan begitu kemungkinan kedepannya Jiang Yuan akan menjadi penguasa raja di kota Bei Sui. Meskipun saat ini Gao telah mengorbankan reputasi Papilun Xiao Yao yang suka menolong dengan cara menangkap Luo Li dan Bing Ning. Sementara itu Luo Li dan Bing Ning terus memasuki dalamnya gua dan semakin dingin saja. Beberapa saat kemudian Luo Li merasakan bahwa di dalam gua yang ada di hadapannya seperti ada makhluk lain selain mereka berdua. Namun dia masih tidak mengetahui sebenarnya makhluk apa yang ada di dalam gua. Bing Ning memperkirakan kemungkinan di dalam penjara tersebut ada juga makhluk monster yang sangat mengerikan. Tapi tetap Luo Li ingin terus memasuki gua dan mengetahui apa yang ada di dalamnya. Setelah sangat lama berjalan tiba-tiba Bing Ning lemas dan terjatuh akibat kedinginan. Luo Li pun berusaha menyembuhkan Bing Ning dengan kekuatannya. Tapi karena kekuatannya disegel, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya dan menyembuhkan Bing Ning. Sementara Bing Ning sudah semakin tidak berdaya karena kedinginan. Luo Li sangat bingung karena sampai saat ini Hongyan belum datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Kemungkinan Hongyan juga sekarang sedang berada dalam masalah. Dan pada akhirnya Bing Ning pun pingsan tak sadarkan diri karena sudah tidak kuat menahan hawa dingin yang ada di dalam penjara gua. Luo Li nampak sangat kecewa karena dia telah menuruti tetua sekte kedua untuk mengikutinya dan dipenjara di dalam gua tersebut. Selain itu dia juga sangat bersedih karena melihat Bing Ning nampak tidak berdaya dan kedinginan. Bing Ning berkata jika dia tahu sejak awal akan seperti ini maka seharusnya dia membawa beberapa obat yang dapat mengejutkan nadi darah. Mendengar itu Luo Li teringat dengan sebotol cairan naga darah dan segera mengeluarkannya. Namun Bing Ning berkata bahwa darah naga tidak dapat menyembuhkan mereka dan hanya bisa digunakan untuk membantu kultivasi saja. Selain itu naga darah memiliki racun yang sangat mengerikan jika dimakan oleh seorang praktisi. Tapi tidak ada pilihan lain lagi Luo Li yang ingin segera melepaskan diri dari kekuatan segelnya dia pun langsung meminum darah naga tersebut. Tiba-tiba Luo Li kesakitan dan energi merah memasuki ke dalam tubuh Luo Li. Tidak lama setelah meminum darah naga, tubuh Luo Li tidak mampu untuk menahannya sehingga dia pingsan tak sadarkan diri.
Bing Ning yang sudah lemah nampak terkejut dan kaget karena ternyata efek dari meminum darah naga benar-benar sangat fatal bagi Luo Li. Bing Ning kemudian memberikan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut Luo Li. Tidak lama setelah itu Bing Ning yang sudah kelelahan langsung pingsan tak sadarkan diri. Sin berpindah di tempat kerajaan Nanli. Di sana banyak sekali prajurit yang dibawa oleh Raja Xuanlong yang ingin menurunkan posisi Ratu Hongyan. Ratu Hongyan nampak sangat kesal dan dia mengetahui bahwa Raja Xuanlong berniat untuk merebut posisi maharajanya. Menurut Raja Xuanlong, Ratu Hongyan terlalu muda untuk menjadi ratu sebuah kerajaan. Tapi Sin kembali berpindah ke tempat Luo Li dan Bing Ning yang masih pingsan tak sadarkan diri. Tidak lama setelah itu Luo Li terbangun dari pingsan tak sadarkan dirinya. Dia nampak gembira karena sekarang telah lepas dari segel yang menyegel kekuatannya. Setelah itu dia memeriksa Bing Ning yang sudah sangat lemah dan sampai saat ini masih belum terbangun. Luo Li kemudian mengekstrak kekuatannya dan berusaha untuk membangunkan Bing Ning. Pada akhirnya Bing Ning terbangun namun terlihat dia sangat lemah. Setelah itu Luo Li juga melepaskan segel yang mengikat kekuatan Bing Ning dan akhirnya segelnya pun lepas. Sehingga mulai saat ini kekuatan mereka berdua telah kembali. Setelah kekuatannya kembali, mereka berdua pun akhirnya berdiri dan Bing Ning sekarang tidak lemah lagi seperti sebelumnya. Luo Li dapat merasakan bahwa ada suara yang terdengar olehnya yang berasal dari dalam gua. Bing Ning yang penasaran kemudian mengusulkan agar mereka berdua mengikuti dan melihat dari manakah asal suara tersebut. Sin kembali berpindah ke tempat kerajaan Nanli. Ratu Hongyan sangat kecewa karena selama bertahun-tahun Raja Xuanlong telah menjadi dewan ketua klan antara kerajaan Xuanlong dan juga Nanli. Namun ternyata selama itu pula Raja Xuanlong telah memasukkan banyak mata-matanya ke dalam kerajaan Nanli. Bahkan sekarang Raja Xuanlong berniat untuk melenyapkan pewaris kerajaan Nanli dan Bei Sui selanjutnya yaitu Luo Li. Raja Xuanlong yang mendengar itu dia membenarkan bahwa dia sekarang sedang berusaha untuk melenyapkan Luo Li. Ratu Hongyan juga berkata bahwa sepertinya pasukan yang sebelumnya menyerang Hongyan, Bing Ning dan Luo Li ketika di perjalanan adalah pasukan dari Raja Xuanlong. Mendengar itu Raja Xuanlong membenarkan perkataan tersebut karena itu adalah pasukan 13 pengawal elang hitam miliknya. Sementara itu Luo Li dan Bing Ning mendapati jalan buntu. Dan suara yang terdengar oleh mereka berasal dari jalan buntu yang ada di hadapannya. Dan pada dinding es tersebut terlihat ada sebuah rantai yang juga sudah membeku. Setelah berpikir sejenak, Luo Li mengekstrak kekuatannya dan memukuli dinding yang ada di hadapannya. Ternyata dinding es tersebut benar-benar sangat kuat karena sudah sangat lama memukuli dinding tersebut tapi tidak kunjung hancur. Tidak mau menyerah, Luo Li terus memukuli dinding gua yang benar-benar sangat kuat. Meskipun sudah sangat lama dipukuli, tetap saja dinding es tebal tersebut tidak hancur. Luo Li dapat merasakan bahwa dinding es yang ada di hadapannya terlalu tebal dan sangat sulit untuk dihancurkan. Bing Ning berkata dalam catatan Te Kuno ada beberapa harta yang dapat menghasilkan api sejati samadhi. Api sejati samadhi dapat mencairkan dinding es yang paling keras sekalipun. Setelah mendengar demikian, Luo Li berkata sepertinya dia harus pergi ke alam roh naga menggunakan giok cena yang untuk mencari benda tersebut. Sementara itu Bing Ning akan menunggunya dan menjaga giok cena yang akan dimasuki oleh Luo Li. Sebelum pergi, Luo Li memberikan darah naga yang tersisa kepada Bing Ning untuk menghangatkan tubuhnya dalam beberapa saat. Setelah itu Luo Li menghilang dan masuk ke dalam giok cena yang. Pada akhirnya Luo Li telah memasuki lagi alam spiritual naga dan dia kembali berubah bentuk menjadi Long Jai Daxia. Tidak lama setelah itu muncullah seorang pelayan yang berkata, apakah ada yang saya bisa bantu? Long Jai Daxia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan tetua mereka. Tidak lama setelah itu tetua ketujuh dari Papilun Xiaoyou datang dan menemui Long Jai Daxia. Long Jai Daxia alias Luo Li berkata bahwa beberapa hari yang lalu dia melihat seorang pemuda yang meminta bantuan dengan token naga perak kebebasan kepada Papilun Xiaoyou. Namun sekarang token tersebut telah hancur dan pemuda yang diculik tidak kunjung ditolong oleh Papilun Xiaoyou.
Jika pemuda tersebut tidak segera ditolong, kemungkinan Papilun Xiao Yao akan tercoreng dan akan kehilangan reputasinya. Mendengar itu, tetua ketujuh dari Papilun Xiao Yao sangat terkejut dan kemudian bertanya di manakah terjadi kejadian tersebut. Long Jai Daxia berkata bahwa kejadian itu terjadi di Papilun Xiao Yao cabang Beisui. Long Jai Daxia sangat kecewa kepada mereka yang tidak kunjung menolong pemuda tersebut padahal sudah memiliki token naga perak kebebasan. Mendengar itu, tetua ketujuh berterima kasih telah memberitahukannya dan dia berniat akan memeriksanya. Dia berniat untuk menolong pemuda tersebut untuk menyelamatkan reputasi Papilun Xiao Yao. Sebagai imbalan karena telah mengingatkannya, tetua ketujuh memberikan mutiara api sejati samadi. Melihat itu, Long Jai Daxia yang memang sedang mencari barang tersebut pun segera menerimanya. Singkat cerita, pada saat ini tetua ketujuh menaiki seekor burung yang akan segera memeriksa tentang seorang pemuda yang ditangkap dan diculik. Dia berniat untuk pergi menuju Papilun Xiao Yao cabang Beisui. Tetua ketujuh sangat terkejut karena Long Jai Daxia bisa mengetahui dan muncul di kerajaan Beisui. Dan dia ingin segera mengetahui tentang identitas Long Jai Daxia dan ingin merekrutnya. Karena banyak kekuatan besar juga ingin merekrut Long Jai Daxia setelah bertarung di arena kompetisi naga sebelumnya. Burung tersebut berkata dan memperkirakan kenapa Long Jai Daxia muncul di kerajaan Beisui. Sepertinya itu karena Long Jai Daxia dan pemuda yang diculik adalah pribadi yang sama. Sementara itu, akhirnya Luoli telah sampai kembali di hadapan Bing Ning dan membawa mutiara api samadi. Tidak berpikir panjang lagi, Bing Ning segera mengeluarkan kekuatan mutiara api samadi dan memasukkannya ke dalam tubuh Luoli. Sementara itu, Luoli langsung memukul lagi dinding es yang sangat tebal. Hingga pada akhirnya dinding es pun hancur dan terlihat sebuah jalan yang telah terbuka. Mereka berdua sangat terkejut karena di balik dinding ini terdapat hutan es yang sangat lebat. Luoli dan Bing Ning yang penasaran kemudian berjalan dan melihat-lihat keadaan di sana. Mereka sekarang semakin keras mendengar suara dan sepertinya bersumber dari hutan es tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun sampai ke tempat sumber suara berasal. Suara itu berasal dari sebuah gundukan es yang sangat tebal dan kuat. Tiba-tiba energi yang sangat kuat membuat mereka berdua sangat terkejut dan energi itu berasal dari gundukan es yang sangat tebal. Luoli dapat merasakan energi barusan bisa mempengaruhi kekuatan mentalnya. Mereka berdua memperkirakan bahwa di dalam gundukan es yang sangat tebal tersebut ada sesuatu. Pada saat ini Ratu Hongyan mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menghadapi semua pasukan Raja Xuanlong. Dia sepertinya tidak takut sedikit pun dan akan tetap melawan habis-habisan Raja Xuanlong beserta pasukannya. Ratu Hongyan kemudian memerintahkan semua prajuritnya untuk segera menyerang. Di sisi lain, semua prajurit Raja Xuanlong juga maju dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.